Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan paket ya, dan di dalam paketnya ini itu ada umpan racikan dan ada dua rel. Nah, sekarang saya mau buka dan saya mau coba juga umpannya ya. Oke, langsung kita buka aja teman-teman. Tuh, ini paketannya dari mana ini? Dari Boyolali, Jawa Tengah teman-teman. Oke, langsung kita buka ya. Oke, ini dia teman-teman umpannya. Ini umpan apa ya namanya? Umpan micro fish. Nanti kita coba pakai umpan ini. Oke. Dan ini saya dapat kail pancing ya. Tuh. Ini nomor 0,8 teman-teman. Tuh. Nah, ini nanti kita coba juga. Kecil banget. Tuh. Kalau di tempat saya itu nggak ada yang jual teman-teman. Rata-rata nomor 1. Nah, ini makanya saya pesan sekalian. Saya pesan pancing nih, dapat umpan bonusnya nih. Saya beli di Shopee, teman-teman ya. Oke. Dan di sini ada relnya. Kita buka. Wow. Mantap banget, teman-teman. Kecil ya. Ini buat micro fishing sangat keren. Cuman ini kita nggak bahas sekarang teman-teman ya. Ini kita bahas di lain video. Karena itu ini kita mau buat tutorial nanti teman-teman. Dan barang yang lain tuh belum datang, jadi baru relnya. Oke. Lanjut kita buka rel satunya. Nah, ini yang agak mahal nih teman-teman. Sekitar 50 ribuan lebih. Kalau yang ini sekitar 30-an kalau nggak salah. Nah, ini, wah, ini lebih kecil teman-teman, cakep banget. Ada settingannya di sini ya. Tuh, buat ngunci. Oke teman-teman, sekarang kita mau racik umpannya dulu. Kita racik, oke, sip. Oke teman-teman, di sini nggak ada keterangan ya cara ngeraciknya, tapi kita coba aja pakai air panas teman-teman. Tuh. Oke, kita buka dulu. Baunya agak wangi teman-teman. Mantap banget. Oke, langsung kita kasih air panas. Campur air. Baunya kayak dengku. Kayaknya aku lihat bau kayak dengku sih emang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di spotnya ya. Nah, ini spotnya. Itu kemarin saya ada lepas teman-teman. Ada lepas ikan besar, ikan nilem segini teman-teman ya. Nah, rencana saya mau coba lagi.
Ini agak dalam settingannya, bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba di sini karena di sini tadi yang lepas. Kemarin yang lepas di sini, bro. Wih. Kenapa nih? Wah, nilam. Wis. Ya, teman-teman. Wih, ternyata masih banyak nilamnya. Wis. Gokil. Wih. Mantap. Oke, lanjut. Oke, kita taruh di air biar enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat yang lebih besar, teman-teman. Kemarin di sini lepas yang besar. Wes. Wah, wadernya teman-teman. Tuh lihat. Gokil. Mantap-mantap umpannya. Luar biasa. Jos. Panen hari ini, teman-teman. Kita dapat 2 ekor ya. 2 ekor. Kita cari yang besar, teman-teman. Oke. Bismillah. Semoga ada cintanya. Wes. Oh. Kenapa ini? Wes, ikan nilam, teman-teman. Cuman agak panjang dia. Tuh. Gokil, gokil. Wush, wush. Bro. Wah, nyangkut, bro. Wah, masih ada ikannya. Wush. Wah, nyangkut. Kayaknya masih lengket. Ada ikannya. Wih. Wih, mantap. Nyalam. Gokil, gokil. Luar biasa, teman-teman ya. Ternyata ikannya nggak habis-habis ya. Luar biasa. Lanjut. Kita taruh di keranjang. Ini kita sudah dapat 4 ekor, teman-teman. Tuh. Gokil. Wes. Wes, bro. Bro, wes. Wes. Nilam, bro. Wes. Woi, kena kulitnya, teman-teman. Enggak kena mulutnya. Tuh. Waduh. Mantap. Wes. Lanjut. Aneh-aneh ya, enggak kena mulut. Hasil kita tadi lumayan banyak ya, pakai umpan yang tadi kita beli di Shopee. Dan sekarang udah mau hujan, teman-teman. Ini mau hujan deras. Makanya saya akhirin dulu sampai di sini. Oke. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.